Okay guys, yang ini barang-barang kami. Kami bawa power station, drone, bag baju, bag komputer, bag gadget, ice box. Kami bawa lauk, cabin tent, Cyclone 2 Black Edition, digital camera, Nikon. Kami lipat satu kerusi. Tempat duduk tinggal 6 untuk kami 6 beranak. Muat, alhamdulillah. Cukup lah barang-barang ni. Dulu kami pakai box merah yang besar. Sekarang kami pakai kotak simpanan yang lebih kecil sedikit, supaya dia boleh muat bonet belakang ni tanpa menurunkan kerusi yang ni. Kami pakai roof box, takar. Okay, dia barang-barang dia. Pantera 4 automatic tent. Ini bag peralatan tidur, tahan kayu fly sheet, shower cabin dan juga meja. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera, geng. Kami akan pergi sekali lagi di negeri Pahang. Kami tak book lagi, kami gamble je. Mana yang ada kosong ataupun wild camping ke, kami belasah je lah. Anak-anak semua okey? Okay. Terima kasih kerana support kami. Semoga anda semua dirahmati Allah, dimurahkan rezeki serta dipermudahkan urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkal tu ala wala ula wala uwata illa binna. Dengan nama Allah aku bertawakan kepadanya, yang tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa illa ila rabbina lamunqalibun. Amin. Are you ready for your next adventure? Yeah. So, hari hujan, geng. Sekarang dah pukul 5:12 petang. Dengan adanya roof box kami yang tinggi ni, kami terpaksa cari lorong yang lebih daripada 2.1 meter. Kita tak lepas 1.1 meter. So, kami ambil lorong tiada berpalang. Kami ambil lorong lori lah. So sebenarnya kami salah time sekarang ni. Salah timing masuk KL jalan Gombak ni. Sebab hari ni hari biasa, hari Rabu, dan sekarang pukul 6:20. So time orang balik kerja, jadi jam. Okay, macam mana pemanduan? Janganlah nampak pun, tinggi sikit. Malu. Pemanduan, alhamdulillah selesa. Drive Fortuner ni, dia comfort. Dia rasa comfort dan juga dia punya drive tu rasa relax, santai. Lagi satu, gear kan. Gear ni sebab dia auto. Kalau macam sebelum ni kami pakai Zora manual, gear manual, jadi penat jugalah nak tukar-tukar gear kalau nak naik bukit, turun bukit. Alhamdulillah lah, memudahkan perjalanan kami untuk pengembaraan lebih jauh. Teladas 7. Okay, ini dia campsite Teladas 7. Sedong. Ini ke? Cabaran dia. Ada cabaran ni. Macam tu aircon. Tak ada orang. Tak ada lampu. Tak ada lampu. Tandas tak ada air. Operator campsite pun tak ada jaga. So kita bersendirian di dalam hutan. Sebab tu operator campsite dah balik. Kita lewat sampai. Sini. Macam bismillahirrahmanirrahim. Ikra baca ayat kursi ke? Okay, kita dah sampai. So tengok gelap gelita. Ui, tamat. Ada kucing dia buat apa tu? Dengan anak-anak dia. Allah, sayangnya full drive ni, itu pun telaga sudah letak digunakan. So kita akan masuk
Dah masuk kat sini lah. Betul ke gubat ni? Cik tengok betul ke, takut undur balik. Takut laluan dia datang ni. Sana. Oh silap. Hei ayah kamu, nak dia langgar je batu. Ada batu lagi. Ha, tengok belakang. Takap nak pergi dekat lubuk. Oh, dia ikut sana. Kenapa serak dia pernah mandi ke sini? Pernah lah, itu hantar Along mula-mula. Demo je. Demo je? Kuma je. Apa bukan? Kuma, Amat Aifah mana ada? Amat Aifah tak ada. Kita orang je hari tu. Okay, tu dia tandas. Saya ada ke? Itu okay. Ada. Tak sebaik. So, tu dia geng. Mantap. Diam. Oh, ni pak yang kita orang nak pergi. Belah kanan. Belah kanan. Bata-bata ni. Yang tu tu kat mana? Sini lah kita tu, kotak tu. Ya. Ni eh? Ya. Baiklah yang ambil belah sini lah. Lalu tu undur sana. Mana? Ayah undur lek. Gelap gelitai. Ayah. So kami nak pilih tapak yang ni lah. Berhadapan sungai. So kami nak pilih tapak ni. Seorang pun tak ada. Operator campsite pun tak ada. Tapi operator campsite kata terpulang lah kan. Dia benar kan. So kami kami memberanikan dirilah sekeluarga 6 beranak. So kita akan tengok bawah tu. Kita tengok macam mana. Ah, sini ada satu ketapak juga. Ah, ni pun sampel juga ni. Kan? Ah, kalau kita ngundur kereta sampai sini. Yo. Dalam mana? Dalam apa? Adikan nak? Ya, ya. Oi, oh, sini, woi. Kalau nak pergi lubuk. Kita bernasib baik kali ni kami datang teladas tujuh ni air jernih. Di dalam. Wih, ikan tu. Wih. Wih, besar ikan ni. Mantap ni. Besar. Mak, ini ikan ikan tengah ni. Sonya. Wih. Okay, amat langsung malam ni. Nak tahu nak makan cinta. Mantap. Bye, mate. Bukan tu. Mantap ni. Oh. Oh, ada ikan lah. Ikan besar kat tu tadi. Dia duduk bawah ni. Bombang ni. Ni bawah ni, bawah ni. Dia nyuruk bawah ni. Apa ikan. Mantap. So kita akan camp kat sini. Kami akan undur kereta. Kami Dah jom. Di sini kita set up camp dulu. Keselamatan pengunjung tanggungjawab sendiri. Ha, betul tu. So kita kena jaga diri kita sendiri ya. Okay, nice. So kita tengok dulu tapak ni. Best ke tak? Okay, nampaknya macam best. Tengok pokok dulu. Dahan-dahan ni. Oh, macam ok lah. Macam ok lah. Selamat. InsyaAllah. Ah.
Ikra, dia orang jumpa ikan besar, Ikra. They found a big fish in the river. Ada besar ikan tadi. Kita akan set up camp kat sini. Nasib baik dah ada pelantar. So senang lah. Kita ada pondok. Kita ada beberapa platform dan berhadapan dengan sungai. Kereta kami park kat sini. Okay, dan bunyi tu adalah bunyi highway. Sebab kawasan campsite ni berdekatan dengan highway Pantai Timur. Amat. Kami wild camping hari ni. Tambahlah. Sapu-sapu-sapu lu bohong tak? What type of flower is this, Ikra? So hot. Haa, sapu. Cuba buat. Untuk situ pro. Okey, ini kami punya beg elektronik, beg gadget. Macam-macam ada kat sini, ada lampu, EMR 10, mosquito repeller. So, aku akan pasang lampu yang lebih terang lagi. Sekejap. Kuasa dia. Tak, jangan pegang kat sini, patah dia. Udah sana dah. Kita akan pacak kat sini. Memang lah, nak macam mana dia tolong lah. Bunga ni dah makin banyak dah ni. So guys, jam dah pukul 11.20 malam. Sekejap je kami pasang kemah ni. Lebih kurang dalam 10 minit dah settle dah. So alhamdulillah kami dapat tapak yang menarik hari ni. Sebab apa, teladas tujuh ni tak ada orang. Jadi kami boleh pilih lah dekat dengan sungai. Tapi alhamdulillah sungai kali ni jernih. Mandi ni seronok ni. Best. Mana? Cicak tokek? Tak ada kan? Eh, besar jauh rekod kat sini ni. Ketam. Ketam? Ketam sungai ke dah? Weh, ada ketam sungai? Tak kembung ni tu. Tak cukup angin lagi. Dah keras dah, Ikra dah buat. Okay, tutup. So, malam ni kami akan cuba memancing. Umpan sosis. Kami ada banyak helm ada. Untuk anak-anak seorang satu. Dia pun powerful juga. Oh, Light Warrior X3. Ha, ini powerful. Ini paling power lah yang kami ada. 7000 lumens. Olight Marauder Mini. Kita tengok lah, 7000 lumen, kita boost paling maksimum. Haa, memang paling terang lah. Memang macam spotlight kereta. Set up pancing. Umpan sosis. Nak mancing juga ya. So, apa yang ada dalam ice box? Ada sausage, ada
4-in-1 produk ikan. So ni ada ayam perap. Hilmi ada macam-macam lah. Ada sayur, ikan. So muat lah untuk 3 hari. Tak adalah koyak plastik sampai banyak sangat. Ya. Ya. Okey, kita akan cuba memancing. Ni ni nampak ni. Eh? Ya. Ambil tak di depan ada depan dia. Nampak. Kau nampak. Ya eh. Oh, tu. Tu. Okey, nampak. Nampak tak depan ni. Oh, dah kena kepala dia pun, dia tak nak makan. Tu segannya dia tak nak makan. Dia geram-geram. Dia minta tengok belah sana pula. So, belah sini ada lagi spot-spot menarik lah. Dekat sini ada laluan sepanjang sungai. So, situ memang banyak mana ikan. Wah, banyak ikan. Lompat-lompat dia. Tu nampak tu? Hui. Jam pukul 12.39 pagi. Oh, ada lubuk lagi. Ini bukan serangga kayu eh. Ini digigit sakit. Udang, woi banyak udang. Tapi kecil-kecil lah. Udang. Udang. Angkat. Tu. Tu bawah. Oh, bawah ni besar. Nampak. Apa ikan apa? Jadi dulu air. Okey, kami tadi ada nampak cicak Jeko. Mana Jeko? Oh tu dia. Wah, besarnya. Cicak Jeko. Cicak Jeko. Tengah. Oh, besar ni. Ni kecil ni. Tadi besar. Besarnya ni orang tadi. Ni betina. Tak ada betina. Dia gigit? Gigit. Tahu ni orang TikTok pun gigit. Jom ni. Laju. Kita jangan kacau dia. Kita ambil gambar je. Haa, tu. Ni dekat angin ni. Lari dia. Itu lubuk tu. Tam. Tu dia lari. Uyo. Oh. Gila. Kok dia kepit bunga gila kuat. Sakit ni laki. Oh, apa oh dia punya tajam tu. Dia kepit je bunga tu. Uyo. Uyo. Macam predator. Predator kan? Predator eh. Ui. Dia kena sakit ni. Ya. Kita nak bagi dia kepit tau ni. Kalau jengking air. Ada alat dia sendiri. Nasib baik tak terpijak eh.
Ini kalau ketik ni naik ni. Mana ada bunyi krok 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 krok. Nampak tu. Pengetip dia tu. Awak oi. Ketik tu oi. Ganas. Macam ni amat benar gendut Kelantan ni. Yang dekat latar ke Kashmir. Ganas ni. Kita ambil gambar je, kita tak kacau dia. Ini tempat mereka, jadi kita tak payah kacau mereka. Jadi kalau kita nak jalan tu, kita kena tengok. Kita tengok laluan, nampak ni, laluan dia. Askar-askar dia. Bismillah. Nasi lemak maran. Nak berak problem sikit sebab air tak ada. Operator campsite tak ada, jadi dia tak buka generator untuk pam air. So dia dah pesan dekat kami tadi, boleh ambil air dekat sungai dan bawa ke tandas. Hujan dah pukul 1.21 pagi. So kami nak tidur. Jumpa esok pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi, saya yang bangun awal. Wow. Lihatlah sungai yang cantik. Wow, cantik lah. Ui, cantiknya. Tengok tak ada siapa pun lagi. So hari ni hari Khamis guys. So ada banyak kelopak bunga berguguran. Pokoknya dekat atas tu. Tak tahu pokok apa. Ni hari ni punya bunga dia. Kelopak bunga. Ini. Buat lu. Hello. Banyaknya. Jom kita pergi tengok sana ada ikan tak. So malam semalam kami tidur lena. Tak ada apa-apa berlaku. Tenang-tenang saja malam semalam. Alhamdulillah. Tak ada ikan makan. Alah, ikan tak makan lah. Ikan ni kenyang kot makan bunga ni kot. Kelopak bunga yang berguguran ni. Macam inilah keadaan di Teladas 7. Kita ada pondok, tapi pondok tu tak boleh naik dah, tangga dia dah hilang. Nampak? Gazebo Kamuning. Ni nampak tangga dia. Macam mana nak naik? Sungai ni ada corner kat sini. Terus ke sana. So ada beberapa tapak kat sini. Dan sekarang jam dah tunjuk pukul 7.27. Semalam-semalam kami bersendirian di tapak camp ni. Kat sana ada tandas tapi air tak ada. Diorang tak buka generator. Selamat datang ke Teladas 7.
Oh, cantik bunga ikhlas dapat. Contoh, saya dah kumpul banyak-banyak. Dah letak kat situ. Ikhlas letak mana? Wah, ikhlas nak tanam bunga ni. Tapi okeylah sebab ikhlas buat taman kan. Macam ada pokok-pokok, ada kolam. Seronok mandi kat sini, air yang jernih. Pemandangan cantik. Cun. Sekarang kami nak pergi lubuk sana. Jom, ikut kami. Kami akan explore lubuk dalam. Lalu jalan ni, kami akan terus sampai ke sana. So, kami dah standby boy. Warna oranye ni. Boy sausage. Apa yang ada dekat sini? Sini ada dewan. Pusing kiri, Mak. Pusing kiri juga. Pusing kanan. So, kami akan terus naik ke atas. Kita kena standby pisau dulu untuk keselamatan sebab nak masuk hutan. Oh, cantik. Wow. Okey, kita teruskan lagi. Di hujung sana ada lubuk. Ah, ini yang Raid sebelum ni video dia pernah hanyut ni. Hanyutkan diri dia sampai hujung sana. Kita akan berjalan 400 meter untuk sampai ke lubuk. Okey, kami dah sampai. Dah sampai lubuk sana. Okey, kita berhati-hati. Bebek paku. Wow. Mantap. Tadi dia macam dalam lubuk lain. Oi, kalau kamu. Wah. Jom. Lawa. Woi, oh, view dari sini. Cantik ah. Oh, sayupnya. Tengah berenang.
tengok dah lah mana. Untuk terjun macam tu perlu ada pengawasan oleh orang yang expert. Kami ada lesen diving dan juga khusus keselamatan air. Saya nak try melam. Okey, kita terus tengok lubuk dalam tu apa dia. Tak dalam sangat, cuba dalam 4 meter. Baik, best tak lah, mandi? Enjoy tak tadi? Apa yang best? Dalam. Lubuk dalam. Ikram makan apa? Ibu makan guys.
hati-hati. Betul kayu ni betul bakar. Kuat-kuat kita. Lajalah bakar sama-sama. Boleh ada api tak? Kita nak ayam. Kita nak ayam. Seronok camping kat sini sebab ialah tak ada orang kan. Tak ada orang, dia jadi lebih privacy. Kami tak book pun campsite ni. Kami just walk in je malam semalam. Kami terus call urus setia campsite. Dia kata tak ada orang. Kami call pukul 8 malam. Penjaga campsite ni balik sebab tak ada orang. Diorang semua dah balik. Kami minta izin dekat dia supaya kami camp kat sini. Dia cakap boleh. Panas ke? Okey, boleh. Masak. Pandai Angah masak ayam panggang. Untuk power station, aku pakai EcoFlow River 2 Pro. Sekarang ni aku nak charge bateri GoPro aku. Just on je. So dia akan charge. Kami makan dekat dalam pondok. Saya campur telur dadar, ayam panggang. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabana. Amin. Carrot. Okey. Dia nak makan carrot. Okey, bagi kat carrot kat sana. Ha, ya suap. Oh my god, guys, ini baru yang akan makan. Makan. Alhamdulillah. Kira nak jadi kakak ke? So guys, yang ni GoPro memory card yang SanDisk Extreme Pro ni, micro SD yang kedua yang rosak lah. Setelah kami pakai sejak 2020 dan sekarang dah 2023. So maknanya dia boleh tahan 2 tahun je. Mungkin dia punya cycle dia dah over. And dah limit. Dah rosak. Dah tak boleh pakai. Okay, kami jumpa anak Jeko dekat kemah tadi. Cantiknya. Comel. Okay dah, lepaskan. Bye-bye Jeko. Madu kelulut.
Oh, Ikra nak praktis terjun tiruk. Ah, cepat. Oh, tutup hidung macam tu. Okey, okey, okey. Good, good, good. Tak takut. Air masuk dalam hidung. Kami dah kemas tak pakai mah. Cuma sampah kita dah kutip. Keep environment clean. Bukit yang macam nak, okey? Steady je alhamdulillah. RPM dia tak lebih daripada 2500 RPM. Dengan bukit yang curam dengan kelajuan 50 ke 60. Ni tinggi ni. Okey, naik 2500 RPM. Rasa santai je bawa. Rasa drive pun rasa best. Ooh. Kira bukit tinggi rasa mudah nak naik menggunakan Fortuner. 300 meters, keep left. Okay, dah sampai lah. Kami dah sampai di puncak. Oh, benar-benar. Sky World Hotel. In 300 meters, turn right. Dalam Arena All Star. Ini dah. Wah, ibaratkan mudik luar negara dekat berkabut semua. Tak ada dekat gambar. Ya, dekat gambar. Apa kita tengok? Kami ada banyak video seperti ini yang anda boleh tonton di dalam playlist kami. Jika anda ingin kami terus mengeluarkan konten seperti ini, subscribe kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.